Pameran HUT JO88 yang melibatkan 15 stan pameran seni dari 15 unit kerja Kompas Gramedia memenuhi area lobi gedung Kompas Gramedia Jakarta. Sejumlah wartawan senior Kompas dan perwakilan unit kerja menyambut kehadiran Yaakob Utama yang sudah dinanti sejak pagi. Yaakob Utama yang mendirikan Harian Kompas bersama PK Oyong, bulan ini akan menginjak usia 88 tahun. Dengan senyum mengembang, salah satu tokoh pers Indonesia ini membuka selubung kain putih yang digunakan sebagai simbol pembukaan pameran yang didedikasikan bagi dirinya. CEO Kompas Gramedia, Lilik Utama, juga menyebut, pameran ini adalah sebuah bentuk apresiasi karyawan Kompas Gramedia terhadap teladan Yaakob Utama yang sudah berkiprah lebih dari 50 tahun dalam memajukan Indonesia lewat media massa. Lilik Utama juga berharap pameran 88 tahun Yaakob Utama ini dapat menjadi contoh, dapat menjaga karya dan perjuangan Yaakob Utama. Jadi kira-kira acara ini dipersembahkan untuk beliau, untuk mengenang, dan kita semua karyawan bisa belajar menjadi teladan dari Pak Yaakob. Dan untuk teman-teman, ya kita semua, saya ajak teman-teman untuk bekerja agar bisa merawat apa yang telah dilakukan oleh Pak Yaakob. Sosok berkacamata ini dikenal membawa Harian Kompas menjadi media massa yang menggunakan jurnalisme kepiting dengan mengkritisi kebijakan menggunakan simbol dan cara santun. Adristia Cintia, Yasir Alam, Kompas TV, Jakarta.